Nah, nggak swimming pool kan? Terus apa dong? Ngobat. Ya udah, kalau kayak gitu, gimana kalau kita belajar bahasa Jerman? Hai, assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku udah bersama bule. Bule mana? Bule Depok, bukan? Tapi kok kayak bule Depok beneran ya, ngomongnya kok fasih banget gitu. Orang di mana-mana bule tuh agak ke Inggris-Inggrisan gitu. Dia agak kayak udah gitu kayak di Indonesia aja. Emang kalau orang Indonesia enggak kelihatan? Dari matanya sih enggak. Dari matanya enggak, tapi dari wajahnya? Dari wajahnya juga enggak. Beda jadi banget gitu kalau orang-orang Indonesia nih ya, kalau di rumah aku gitu Citayam gitu. Muka-mukanya itu tuh dimana? Ada deh, pokoknya Depok nih pelosoknya lagi gitu, masuk jauhnya, jauh banget dah. Itu tuh mukanya nggak kayak gini gitu. Dan kali ini kita udah bersama-sama Bang Jurai. Jurai, iya. Yeay, aku senang banget bisa ikutin. Yeay. Hey, senang banget bisa ikutin di channel Ricis. Salah. Ricis itu versi subscriber yang gede. Nah, aku masih yang segini. Apalagi aku segini. Bang Jurai ini punya channel YouTube juga guys, namanya nanti di sini kita taruh. Jangan lupa di subscribe karena channelnya pasti kalian suka kan, orang-orang bule. Karena kalau orang bule itu pasti keturunannya kalau nikah sama orang Indonesia ya. Wah, jadi cakep banget dong. Keren. Cakep banget. Jadi Bang Jurai ini aslinya tuh dari Jerman ya kan. Dia enggak bisa bahasa Inggris guys. Dia tuh bisanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi aja. Di Indonesia udah berapa lama? Udah 5 tahun ya kalau enggak salah. 5 tahun ya. 5 tahun dan pas di ke Indonesia tuh langsung belajar dulu di Jerman apa otodidak di Indonesia? Otodidak di sini. Langsung belajar langsung. Jadi aku cuman cari temen yang enggak bisa bahasa Inggris. Jadi biar aku dipaksa ngomong bahasa Indonesia. Oh. Lingkungan aku juga jarang sama bule, kayak avoid, enggak mau sama mereka karena contohnya aku bertemu sama teman dari Jerman, nanti ya aku ngomong bahasa Jerman terus, ya bisa aja balik ke Jerman. Oh iya, benar. Ngapain di sini? Makanya aku cuma cari teman-teman Indonesia dan ya terpaksa ngomong bahasa Indonesia. Nah, kan Jerman ke Indonesia gitu. Terus kan belum ngerti nih bahasanya ya. Terus pernah gak dikatain sama orang Indonesia tapi enggak tahu gitu kalau itu ya dikatain? Pasti itu. Awalnya juga enggak tahu bule itu maksudnya apa. Terus nah, awalnya aku juga yang diajarin kata-kata ya cuma kasar. Gitu. Sumpah diajarinnya kasar-kasar. Parah banget kalian warga Indonesia. Pernah diajarin bego gitu. Bego. Kayak gitu. Hai guys, tolong jangan meracuni orang Jerman ini dengan kata-kata kotor. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang mereka panggil aku bully toxic. Bully toxic. Karena mereka pakai kata-kata kayak gitu. Kan di belajar sama orang Indonesia kan. Orang Indonesia kan sering bilang kan, kan ikut aja, ikut-ikut gitu guys. Jadi sebenarnya kalau orang bule gitu, kalau orang asing datang ke Indonesia itu sama aja kayak anak kecil lagi guys. Jadi kita sebagai orang Indonesia tuh harus ngajarin yang benar gitu. Iya. Jadi kalau orang anak kecil kan kita ngomong dasar bego lu, terus anak kecilnya ngikutin gitu, dan lu juga bego gitu kan. Ternyata orang luar datang ke Indonesia kita bilang bego lu, ternyata dia ngikutin kita. Nah sekarang nih gue pengen ngajarin, bisa bahasa Inggris gak? Enggak bisa? Cuma dikit aja. Apalagi kalau di Indonesia kan udah gak pakai bahasa Inggris lagi kan. Gak bahasa Jerman ya udah lupa semua. Ya aku jago banget bahasa Inggrisnya. Bukan mau sombong nih ya. Aku tuh bisa gitu bahasa Inggris. Karena waktu itu TOEFL aku sekitar 500 dikurangin 200, 300 doang. Jadi aku pengen ngajarin. Abang tau gak? Abang itu buat kata-kata apa? Gimana abang? Nama abang. Abang itu kalau bahasa Jermannya apa? Kalau sih kayak kita nggak kita nggak pakai sih kalau abang atau gitu kita jadi pakai. Langsung nama. Oh, lebih songong ya? Iya. Apalagi itu juga aku bisa cerita nih. Kalau Indonesia kan asalnya orang tua ya. Mereka nggak suka kan dipakai nama biasa kayak Pak, Bapak, Ibu kayak gitu kan. Nah, kalau Jerman beda. Lu udah deket sama orang tua, sama mertua atau gitu, kamu udah deket, kamu sebutin nama. Oh. Karena lebih udah close kan, jadi udah lebih deket, jadi lebih sopan sebenarnya sih. Soalnya kalau kamu pakai formal kayak apa gitu, jadi mereka itu kayak pikir kamu kayak orang lain gitu. Jadi mereka itu
beda banget sama orang Indonesia? Aku pengen banget ngajarin bahasa Inggris, guys, biar dia nanti pas di Jerman gak lupa gitu, ya gak sih? Nanti di bahasa di bandara internasional masa dia lupa gitu, iya, kan? Nanti di sana tulis keluar, aku kira itu masuk. Iya, kan gak boleh. Kalau keluar ya keluar, masuk ya gak masuk. Jadi kita mulai dari perkenalan dulu ya. Alright, let's go. Subscribe dulu buruan, jangan nonton doang padaan. Subscribe cepet. Hello gitu. Hello. Kok lebih jago ya? My name is Arafa. My name is Arafa. Ih, bukan aku kan Arafa. Oh. Namanya beda-beda karena tapi kan. Tapi maksud apa? Arafa itu kan nama. Iya, yeah, my name is. My name is Arafa. My name itu nama saya. Oh iya, Yuda. My name is Yura. Wah, gimana guys? Keren, keren. Aku kayaknya udah jago jadi guru bahasa Inggris. Lagi ya. I was born in Jakarta. I was born in Jakarta. Kamu tinggal di mana? Kamu lahir di mana? Di Jerman. Nah, berarti I was born in Germany. Wah, hey. Germany, keren. Kayaknya aku bisa langsung balik ya. Wah, kayaknya gitu kan? Lebih jago dan kayaknya emang layak jadi tour guide aja guys dia sebenarnya. Lagi, I like swimming pool. I like swimming pool. Jadi I like swimming pool itu artinya I itu saya. Ya. Like I itu suka. Like suka. Swimming itu sedang berenang. Oh. Pool itu kolam berenang. Saya tapi suka. Apa sih? Saya suka sedang kolam tapi kalau berenang. Kalau nggak bisa berenang saya, gimana dong? Oh, jadi saya suka berenang suka tapi berenang. Tidak bisa berenang. Okay. Jadi I like ikutin ini ya. Okay. I like swimming pool, but I cannot swimming pool. Swimming. Jadi sebenarnya dia suka berenang tapi dia nggak bisa berenang. Aduh, bule macam apa coba? Ngobak itu. Berarti itu namanya ngobak, bukan berenang. Ngobak itu bahasanya apa ya? Nah, itu aku baru tahu nih, enggak tahu. Nih, ngobak itu semacam jadi dia sebenarnya enggak berenang gitu, kayak berendam begini doang. Apa ya sebutannya di Jerman atau enggak? Jadi dia diam aja nih, diam aja di air, enggak bergerak-gerak. Dia diam di air dia mati dong. Tapi dia hidup. Gimana tapi itu? Dia berarti ikan itu. Nah, ikan kan berenang. Iya. Kalau ngobak itu udah diam aja nih. Di air dia berenang. Coba dia, coba kamu ke swimming pool terus kamu diam aja di situ. Nah, enggak swimming pool kan? Terus apa dong? Ngobak. Pusing lah sebutannya. Langsung lanjut lagi ya. Saya bekerja di mana aja? Bahasa Inggrisnya apa? Ya, saya enggak tahu. Kamu yang guru. Oh iya, aku lupa. Kan aku yang jadi gurunya, kenapa aku yang nanya? Guru kan kadang-kadang bisa salah kan? Iya. Bisa enggak tahu juga kan? I work every day in everywhere. Nah, jadi artinya itu saya bekerja in everyday setiap hari. Oke. Okay. In everywhere. Di mana aja? Jadi saya bekerja setiap hari dan di mana aja. Hebat juga. Yay. Ya. Ya, itu artinya saya kerja jadi pemulung, guys. Udah bisa bahasa Inggris. Dikit-dikit ya. Dikit. Coba ulangin tadi yang hello. Okay. Hello. Bener? Iya, betul. Okay. My name is Rafa. Yura. Yeah. I was born in Germany. Duh, deg-degan nih, guys. Okay. Work. I like swimming pool. Oh, iya. Gurunya tidak. Gurunya yang deg-degan okay. Gitu kalau ngedengar muridnya ujian. I like swimming pool. Yeah. Benar. Hebat, guys.
Oke. Okay. Satu lagi kamu satu, pasti bisa. Ada satu lagi, ada satu lagi. Semangat, semangat. I work ya in everywhere anytime. Salah. Dudum. Aduh aku gagal jadi guru. Wait, tunggu aku ingat dulu. Jangan bikin astaga sedih gurunya dong, bisa gak? I work ya anytime in any sedikit lagi in everywhere setiap hari every day every day so I work every day in everywhere Woo! Aku kayak udah cocok banget diangkat jadi PNS Jakarta. Guys, aku tuh senang jadi, banget. Udah aku dapat sertifikat. Kamu akan dapat pengalaman belajar bersama aku. Karena aku cuma milih-milih murid yang menurut aku potensinya tuh bisa digali gitu. Ya udah, kalau kayak gitu, gimana kalau kita belajar bahasa Jerman? Hah? Tapi aku bikin lebih gampang buat kamu. Ada. Jadi aku sebutin nama Jerman. Lalu? Apa aja? Nanti aku kasih kamu 3-4 opsi, kamu bisa tebak. Boleh. Bahasa Jerman kayaknya tidak terlalu sulit bagiku. Yakin? Sepertinya aku yakin aku bisa. Halo? Mein Name ist Jura, ich bin in Deutschland geboren und ich liebe es zu schwimmen. Gimana? Apa? Katanya enggak sulit dong. Sekarang? Enggak sulit. Tadi kayaknya ngomongnya agak bebelit gitu. Aku sekarang sebutin nama. Kamu tebak ya. Tausend Füßler. Tapi ikutin dulu. Tausend Füßler. Tausend Füßler. Tepuk tangan guys. Tepuk tangan guys. Ini harus kasih like. Uang itu artinya A. Anak lari. Tausend Füßler. Anak lari. Anak lari. Terus? Kedua. Bapak masak. Atau ketiga. Tunggu dulu. Apa namanya itu? Aku lupa. Yang itu sama itu banyak kaki. Dia aja enggak tahu, guys. Enggak, yang itu yang ular yang ini ular kaki seribu. Iya, kaki seribu. Ya, kaki seribu. Ah, gagal aku nih. Ular kaki seribu. Ternyata jawabannya kaki seribu kan karena kaki seribu. Karena kenapa aku tahu? Karena ada tulisan thousand. Yeah. Thousand itu kan seribu kan? Iya. Jago emang. Jago, namanya juga jago, guru kan. Jadi. Ada lagi. Satu lagi nih, guys. Holzkammer. Bukan hoi. Holz itu A. Kamar tidur. B. Ruang tamu. Atau kamar kayu. Kamar tidur. Denem. Hah? Salah. C. Duh, holz itu kan artinya diam. Nah. Kamar tidur gak boleh di... Holz itu kayu. Hah? Holz itu kayu. Holz itu kamar. Holz itu apa? Bukan hold, itu bahasa Inggris. Oh, ini apa? Holz. Hah? Holz. Itu apa? Kamar kayu. Kamar kayu. Satu lagi coba satu lagi. Coba. Penasaran aing teh. Susah amat bahasa. Oke. Okay. Di mana? Kudu Sitzpinkler. Apaan? Aduh, dia ngomong apaan coba? Coba ngomongnya pakai A, pakai abjad gitu, A, I, U, E, O gitu, jangan langsung gitu, jangan semuanya itu huruf bahasa Inggris, bahasa Jerman. Semua gimana aku lagi? Aku nggak bisa, aku teh banyakan harusnya T harus ada E ada harus H, nah ya, harus ada vokal gitu. Ya kalau gitu belajar aja A, B, C, D. Iya juga, udah diopinin. Coba, Zitz. Zitz. Pinkla. Pinkla. Iya. Itu bagus, apa? Guys. Jadi itu A, orang duduk, pipis. B, orang lari kencang. Atau mereka makan sayur. Dia lari kencang. Salah. Makan sayur? A. Ya, anjay. Orang duduk pipis. Itu duduk. Sitz. Duduk. Sitz. Oh, mungkin plesetan dari sit. 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 Ya. Sit duduk. Iya. Sit. Nah. Pinkler. Pinkler itu orang disebutin kalau orang lagi kencing. Kayaknya aku harus lebih sulit deh, karena aku biasanya yang yakin, lebih sulit kamu, bisanya. Tadi udah tebak kan bisa. Tapi aku kalau mudah-mudah aku nggak bisa otak aku. Tapi kalau aku yang dikasih yang lebih sulit, aku bisa. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Oke, okay, kamu ready nggak? Aku ready banget dari kemarin. Jadi kamu ikutin aku ya? Ya. Ich bin gestern
auf die Autobahn gefahren und habe einen Unfall gemacht. Itu bahasa apa sih? Bahasa apa? Jerman. Bahasa Jerman. Coba. Kok kayak bahasa Arab ya, Bos? Apaan apa? Ich. Is. Ich. Bukan is. Ich. Ich bin. Bin. Gestern. Ich. Gestern. Auf. Auf. Die. Die. Autobahn. 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 Gefahren. Gefahren. Und. Und. Habe. Habe. Einen. Also. Unfall. Unfall. Gemacht. Gemacht. Aduh, gatel hidung gue, guys. Ich bin gestern auf die Autobahn gefahren und habe einen Unfall gemacht. Ist die Bahn? Gini, Autobahn. Gak ada Bahn, gak ada di sini. It's gini. Apa? It's... Ah, susah! Udah pusing! Udah, nyak, paling enak mah bahasa Indonesia gitu, gak usah bahasa Jerman-Jerman lah, gak usah gitu. Gak udah usah. Kita harus bangga punya bahasa Indonesia, guys, karena bahasa yang paling mudah. Gak usah pakai. Gak usah. Suka gak bahasa Indonesia? Suka, karena gampang. Emang bahasa Indonesia yang paling gampang, guys. Udahlah, kayaknya gampangan bahasa Indonesia kan? Daripada mana? Jerman atau bahasa Inggris? Jerman. Oh, Jerman pastilah. Tapi bahasa Inggris tadi udah bisa kan aku ajarin? Ya, makanya aku, kamu yang gurunya gimana? Iya. Kasih aku itu. Nilai. Nilai ya. Aku kasih nilai kamu tuh 9,5. Dari 10. Iya. Karena kamu ternyata lebih bagus vokalnya daripada aku. Ya udah, terima kasih banyak ya. Nanti kita les lagi ya. Iya, kapan? Biar minggu depan. Iya, nanti. Harus rutin biar aku jago. Iya. Les sama aku gratis soalnya. Oh, gratis? Iya, subscribe juga kayaknya gratis. Oh ya, subscribe juga gratis, guys. Ya udah, makasih ya buat teman-teman yang udah menonton. Dadah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys. I love you.